Salam sejahtera kepada anda semua. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menulis rancangan pengajaran harian. Contoh yang akan saya kongsikan bersama anda semua adalah dalam mata pelajaran biologi. Untuk memulakan menulis rancangan pengajaran harian, anda haruslah menulis tarikh di mana anda akan mengajar, masa, berapakah masa pengajaran yang anda akan mengajar. Misalnya, jika anda mengajar 40 minit, maka anda hendaklah menuliskan masa 40 minit. Kelas yang anda masuk untuk mengajar dan mata pelajaran yang anda akan ajar pada hari tersebut. Contoh tema yang anda boleh tulis dalam rancangan pengajaran adalah seperti berikut. Investigating the psychology of living things. Learning areas adalah seperti nutrition. Learning objective pula ialah understanding types of nutrition. Dan penulisan learning outcome. A student is able to, number one, state the types of nutrition. Number two, explain autotrophic nutrition. Number three, explain heterotrophic nutrition. And number four, classified organism according to the types of nutrition. Dan bagaimana anda menulis previous knowledge? Contohnya, students have basic knowledge about nutrition and biodiversity in Form 2 Science syllabus. Kemudian, anda haruslah menulis moral values. Contohnya, yang pertama, being thankful to God. Yang kedua, appreciating the balance of nature. Dan yang ketiga, having critical and analytical thinking. Kemudian, anda juga harus menulis teaching and learning materials. Contohnya, PowerPoint slideshow, pictures, worksheet number one, and worksheet number two. Seterusnya, anda juga perlu menulis apa yang dipanggil sebagai CCTS, iaitu Critical and Creative Thinking Skill. Contohnya, generating ideas, relating, visualizing, comparing and contrasting. Kemudian, anda juga perlu menulis kerja rumah yang hendak diberi pada hari tersebut. Contohnya, worksheet. Baik, setelah anda menulis semua bahagian ini, anda perlu juga menulis apa yang dipanggil sebagai self-reflection. Bilakah anda menulis self-reflection selepas anda masuk ke kelas dan mengajar? Contoh penulisannya, pertama sekali, anda boleh menulis seperti begini. On the strength. Overall, in this lesson, the learning outcomes that are listed out managed to be covered in the time of two periods. Yes. Kemudian, ini adalah salah satu contoh untuk menulis self-reflection. Kemudian, kita akan melihat bagaimana untuk menulis bahagian set induksi, iaitu bahagian yang kedua. Baik, anda juga harus ingat, apabila anda menulis self-reflection tersebut, anda juga boleh menulis on the weaknesses side of your teaching and learning. Baik, kita tengok seterusnya bagaimana untuk menulis apa yang diperkatakan sebagai set induksi. Okay, kita lihat bagaimana menulis set induksi. Set induksi, kalau anda masih ingat, cara untuk menulis jadual perlu dibahagikan bahagian masa, development of lesson, lesson content, teachers activities, student activities dan juga vocabulary. Anda harus ingat, dalam menulis set induksi, pastikan set induksi anda kelihatan menarik. Kerana pada masa set induksi, itu adalah masa di mana cikgu menyediakan pelajar ke topik yang akan dihajar pada hari tersebut dan perlu meningkatkan minat pelajar untuk masuk belajar ke topik tersebut. Okey, sekarang kita akan melihat pula bagaimana untuk menulis bahagian perkembangan yang kedua yang dipanggil sebagai sesi penjelasan ataupun explanation. Seperti biasa, anda akan menulis ruangan masa
development of lesson, yaitu explanation. Begitu juga dengan lesson content, teachers activities dan student activities, dan juga remarks. Harus diingat, dalam penulisan bahagian ini, semua konten yang diajar pada masa tersebut hendaklah ditulis apa yang cikgu perlu lakukan semasa memberi sesi penjelasan. Kita seterusnya akan melihat video tersebut. Sila lihat video ini untuk mendapat sedikit maklumat tentang tayangan video ini.